Lihat kaosku bentuknya. Berat banget sih barang-barangnya. Oh my god. Ini tangan juga udah. Kanan kiri barang ya. Nanti kami ya mau meyu ya. Me. Kuasipan ah, me pan ah, kuat ya. Kuasipan ya mau. Kuasipan tadi. Tadi u, kita tadi wa. Ayang lah, ya hongpan lah. Hongpan ya. Hongpan, ni hong. Ini. Oh, mesti di wak wak ah. Wah, ni tu hong hong sih. Ni tu sih, kau tu hong sih. Saya kan sih wak ke. Wak, ni kau tu sih. Ini kok cuma ya? Ini kok kuat di pan lo. Kuat di pan? Ayo, ujian lah. Ini kok lehemnya di pan lah? Ini kok kuat aja. Ini kok kuat di pan? Ini kok cuma. Apa? Ini kok yang ya? Longko. Longko an lo. Terus ya, cing apa? Yau leen cahaya, yau hong sik. Kan ke? Eh, hong sik kok. Kuat di pan lagi? Kuat di pan lagi? Iya. Cái đó 300 cáo ayo cây đi phèn nó phải mà nó qua tên cây đi 390 teman-teman. Masa itu 390 jadinya itu berapa ya? Itu masih segar 390 780 teman-teman itu ikan segitu ya. Saya masih berenang. Nah, teman-temanku semuanya, beginilah cara memilih ikan yang benar, teman-teman ya. Khususnya bagi pemula yang belum tahu, teman-teman ya. Nah, pilih ikan yang masih segar dan dia masih hidup dan berenang dengan sehat, teman-teman ya. Masih lincah, warnanya masih cerah gitu, teman-teman. Matanya masih bening gitu ya. Nah, dan lihat saat penjual menangkap ikan yang kita pilih tadi, teman-teman ya. Jangan kalian tertipu oleh penjual tadi. Karena biasanya ikan yang jumlahnya banyak dan serupa, di situ kalau penjualnya itu licik, dicampur dengan ikan yang sudah mati, dia tergeletak di dasar air, dia tidak akan mengambang, teman-teman. Jadi, di saat dia menangkap ikan yang kita pilih tadi, tangannya mengambil ikan yang sudah mati tadi, teman-teman ya, diberikan ke kita. Jadi ingat, saat ditangkap kamu lihat itu benar-benar ikannya masih hidup atau sudah mati. Karena kejadian ini terjadi pada saya, teman-teman ya. Itu adalah kelisikan para penjual ikan, teman-teman ya. Nah, dia di saat mengambil ikan yang aku pilih tadi, ikan itu langsung dilempar ke box di pinggir dia mengoperasikan ikan-ikan yang dibeli oleh konsumer, teman-teman ya. Nah, di situ ikan begitu dilempar gitu saja. Nah, di situ ketika diberikan kepada saya, aku pegang ikannya itu kok kaku. Seharusnya ikan yang baru dipukul tadi, teman-teman ya, yang baru dibersihkan, yang baru disembelih tadi ya, itu seharusnya lemes dan masih hangat. Itu enggak, ikannya sudah kaku dan frozen. Terus saya mikir-mikir, ini ikan tuh ikan yang aku pilih tadi atau ikan yang pada dasarnya itu sudah disediakan di box itu tadi, teman-teman ya. Nah, setelah aku tadi ke mana, ke tanya kepada penjualnya, dia tepat saja bilang, enggak, itu ikan yang kamu tadi pilih, aku bilang gitu. Coba lihat itu apa ikan-ikan yang ada di box itu, aku bilang. Nah, di situ ternyata ada ikan-ikan mati dan ikan hidup tadi, teman-teman. Nah, ikan yang hidup tadi nantinya akan dikembalikan ke kolam tadi, teman-teman, dan kalian akan diganti dengan ikan yang sudah disediakan di box tadi, teman-teman ya. Itu pengalaman buat saya, dan aku share kepada kalian semuanya, teman-teman ya. Itu kelicikan para penjual ikan yang harus kalian ketahui. Terus aja, terus pulang masak, teman-teman.
teman-temanku semuanya, demikianlah vlog TKW Hong Kong hari ini. Semoga bermanfaat ke kalian semuanya. Thank you for watching.